dalam kesempatan malam ini, saya sekarang sedang berkunjung silaturahmi ke rumah Bang Oka. Di sini saya akan coba untuk bisa ngobrol tanya jawab ya Bang ya. Bang Oka tanya ke saya dan saya jawab dengan menggunakan media kolbu istihad yang saya tulis lewat di sini. Ya gimana kabarnya Bang? Sehat? Sehat tuh, harus sehat. Ya, ya ini Bang, ini saya akan senang perkenalkan tentang ilmu baru yang baru saya kuasai. Oke. Okay. Karena di zaman dahulu para nabi yang punya ilmu kabulite ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan terakhir itu wali adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan golongan orang solihin yang punya ilmu istihad itu adalah Mama Anut Suryalaya. Dan ini saya akan coba untuk bisa menerawang ke depan dalam segi karir dan bisnisnya Abang. Jadi ada yang mau Abang tanyakan, insyaallah saya siap untuk melihat. Boleh, karir di depan gimana? Waduh, siapa tahu ntar jadi pengusaha kayak Pak Haji. Kalau untuk yang saya lihat ya Bang ya, untuk karir itu insya Allah sih di 2021 itu akan ada kenaikan ya. Dan bahkan bisa terlihat di tahun 2021 itu mulai kembang-kembangnya karir Abang itu cemerlang. Oh gitu. Dan di dalam segi bisnis juga sama, itu di berbarengan di tahun 2021 dengan karir Abang itu akan naik dengan sendirinya. Insya Allah aman, gak ada halangan, gak ada hambatan apapun. Iya. Kalau kesehatan? Bisnis bagus kan sehat percuma. Iya. Sehat juga. Kalau dalam kesehatan insya Allah sih sehat, cuma nanti di akhir tahun akan ada sedikit yang mengganggu pikiran. Itu lebih ke omongan orang ya. Oke. Itu kayaknya gak usah dipikirin. Siapa yang ngomong saya? Kira-kira siapa? Tapi itu gak usah dipikirin, soalnya gak terlalu penting. Berat juga. Oh iya benar. Terus apa lagi? Karir, usaha, kesehatan, usaha. Udah tadi usaha. Udah ya. Ada usaha baru gak yang akan saya geluti? Ah iya. Kira-kira apakah saya terus mendalami bisnis yang udah saya perdalam sekarang atau akan ada tambahan-tambahan? Kalau yang saya lihat bakal ada dua tambahan. Oh gitu. Dua tambahan rezeki ya, yang lewat bisnis, tetapi bukan bisnis yang sekarang sedang digeluti, tapi ada bisnis baru. Oh gitu ya. Itu juga sama sih awal mulanya di tahun 2021. Oke. Terakhir, rumah ini gimana menurut Neng? Apakah membawa keberuntungan? Saya mau share apa kasih sedikit atau gimana? Kalau untuk rumah sih nggak ada masalah ya. Cuman ini rumah tuh bener-bener bawa hoki sebenarnya. Oke. Okay. Asalkan kuat ujiannya gitu kan. Dan ini bagusnya kan kalau menurut malaikat ya, malaikat itu kan senang ya datang ke rumah orang gitu kan, memberikan rahmat, memberikan rezeki. Tapi ini bagusnya di catnya tuh warna putih ada goldnya, kuning emas gitu. Oh, bagusnya. Emang lagi mau dicat nih. emang lagi mau dicat ganti. Jadi total untuk dinding putih, tetapi ada ornamen-ornamen emasnya. Warna emas. Oke. Okay. Insya Allah itu bagus, bisa bawa hoki. Oh, karena ini tempatnya udah hoki juga sih. Oh gitu ya. Insya Allah bisa lebih hoki dengan warna itu. Oh gitu. Untuk anakku Jaden bagaimana? Apakah dia milik anak yang hebat, pinter? Kesehatannya buat Jaden gitu. Kalau yang saya lihat di sini, insya Allah ya akan menjadi anak yang sukses. Amin. Sehat itu udah jelas dan akan bisa bikin bangga yang jadi orang tuanya. Mudah-mudahan. Itu yang terpenting. Betul. Karena anak yang paling saya sayangi. Di umur berapa tuh? Dan bisa ngangkat harkat derajat orang tua juga. Oh gitu. Utamanya bisa ngangkat harkat derajat yang jadi ayahnya. Wah. Ini dia benar-benar. Di umur berapa tuh udah bisa terlihat? Kalau untuk sayangnya dari sekarang juga udah terlihat ya kepada orang tua tuh benar-benar sayang. Tetapi lebihnya sayang ke bapaknya gitu, ke ayahnya. Gitu ya. Tetapi itu
udah besarnya pasti akan selalu membela yang jadi ayahnya. Kalau sukses nanti dia kan pasti anaknya sukses. Iya, ya. Insya Allah kalau kelihatan, karena dari sekarang juga kan kalau yang namanya telah sukses itu pasti sudah terlihat ya, dari mulai anak itu usia 1 tahun, sekarang kan udah 8 tahun. Dan saya lihat di sini insya Allah bakalan sukses dan bisa bikin bangga orang tua. Itu sudah cukup buat saya. Nah, luar biasa. Mungkin melihat apa silsilah sendiri Bu Aji? Kalau untuk silsilah ya, dari atasnya, kalau dari ibu itu kebanyakannya ulama dari atasnya. Kalau dari bapak itu seperti kayak bangsawan gitu. Oh, iya iya. Tadi rumah, tentang rumah. Wah. Ini kan rumah bawa OI. Nah. Tetapi harus kuat dalam menjalani ujiannya gitu. Karena okay. Ujiannya tuh ini rumah tuh kayak seperti bawa panas hati dan pikiran gitu. Kayak ngeberontakin hati dan pikiran. Tetapi kalau kitanya kuat insya Allah bisa bagus. Cuman ini memang harus dicat warna putih, gak ada ornamennya emas, insya Allah bisa aman. Iya, yeah. Adem ayem. Sip. Itu akan saya lakukan berarti. Ya pemirsa, sekian dari saya dan dari Bang Okan. Mungkin insya Allah sama-sama. Insya Allah nanti kedepannya kita akan coba lagi untuk silaturahmi ke Bang Okan dan juga ke rumah-rumah artis yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.